Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Nah, di sini saya habis dari pasar pagi. Saya belanja. Yuk ikutin video saya bongkar-bongkar belanjaan di pagi hari ini. Nah, di sini saya beli ini ada bayam 1 ikat. Tadi itu harganya sekitar 3.000. Kemudian ini ada moncang, daun bawang, sama seledri 1 ikat, ini 1/4. Terus ada cabe, ini tadi juga 1/4, 9.000. Nah, ini ada apa ini namanya? Brokoli. Kok brokoli sih, Dek? Ini namanya kubis. Terus ini wortel 1/2 kilo. Jadi tadi itu beli ini sama ini. Nah, ini harganya berapa ya tadi lupa. Nanti saya tulis di video ya, teman-teman. Terus ini ada gori. Oh, di tempat saya ini namanya gori, teman-teman. Nah, atau nangka muda. Ini tadi saya beli ada dua segini. Nah, ini teman-teman, saya beli nangka mudanya itu ada dua ya. Ini tadi dua segini itu 5.000, jadi satunya itu 2.500. Kemudian ini ada jahe, tadi beli 1 ons, harganya 2.000 rupiah. Kemudian ini ada bawang merah, kebetulan bawang merah saya itu juga habis. Ini 1/2 kilo, tadi 10.000. Kemudian ada lagi, ini ada tempe. Ah, ini makanan favorit. Ada tempe, ini tadi satunya 2.000, jadi 2.500. Selanjutnya beli jajan. Jajannya apa ini? Jajannya ada sele, susu kedele. Ini ada 5 bungkus, satu bungkus itu adanya ada 5 biji seperti ini ya, teman-teman. Ini tadi harganya 2.000. Dan ini teman-teman, tadi saya beli jajan juga ada rangit seperti ini. Nah, ini tadi juga harganya 2.000 rupiah. Oke teman-teman, jadi ini semua belanjaan saya pagi hari ini. Ini stok untuk kira-kira 2 atau 3 hari untuk masak besok ya. Kira-kira kalau di tempat teman ini harganya berapa? Boleh share di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah melihat video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.